So sekarang kita nak fokus kepada substruktur. Substruktur akan cover bahagian ini. Dia akan cover bahagian ini. Ada beberapa elemen yang penting dalam substruktur. Antaranya adalah pipe. Ataupun curucuk, kita ada kita punya foundation, pad foundation ataupun pile cap pun boleh kita kita panggil lah ni, katakanlah kita gunakan ni sebagai pad foundation, pad ataupun pile cap. Ini sebagai foundation, salah satu elemen foundation. Dan kemudian kita ada stump. Stump ni bermula dari sini sampai dari sini. Stump. Dan kemudian kita ada round bit. Pile ataupun curucuk, saya pasti ramai pelajar faham pile atau curucuk dan pernah nampak macam mana mereka masukkan pile atau curucuk ke dalam tanah menggunakan mesin yang bunyinya kuat tu, menggunakan mesin yang bunyinya kuat, kemudian mereka buat pad foundation ataupun pile cap, bergantung, ini bergantung kepada kekuatan tanah, dan pile ataupun curucuk ini pun bergantung penggunaan dia kepada kekuatan tanah itu sendiri. Kemudian stump ni adalah jarak, adalah komponen, komponen bermula daripada bahagian atas pad footing sehinggalah ke bahagian selari dengan rombil. Ini adalah stump. Stump ni kalau dalam bahasa Melayu kita gelarkan sebagai dalam bahasa Melayu kita gelar dia sebagai secara mudahnya ia adalah satu pemula kepada tiang di atas ni. Sebab atas ni akan ada tiang. Ni barulah kolom. Di mana stump ni dia akan jadi starter kepada kolom. Sebab apa? Bila kita buat stump, kita buat stump, biasanya kita akan keluarkan tertulang. Di mana tertulang ni akan diterima oleh kolom untuk pembinaan seterusnya. Dalam masa sama, stump ni juga menyediakan satu permukaan yang rata untuk pembinaan kolom. Bagaimana kolom tidak di cover dalam substruktur sebab kolom berada di dalam substruktur. Okay, ground beam berada di dalam substruktur. So ia selari dengan stump, ia masih dikira sebagai satu elemen di dalam substruktur. Baiklah, kita akan lihat on substructure tetapi parts by parts. Yang pertama sekali kita akan lihat berkaitan dengan asas. Asas ini adalah dikategorikan sebagai asas, asas ataupun dalam bahasa Inggerisnya foundation. Asas ataupun foundation. Kita ada dua jenis asas yang utama. Dua jenis asas yang utama. Asas cetek ataupun asas dalam. Secara kategorinya, melalui this particular figure, asas cetek kebiasaannya adalah asas merujuk pada asas ini. Asas dalam adalah merujuk kepada piles ataupun curucuk. Cetek ini bermaksud adalah asas yang tidak perlukan piles. Sebab ada consideration yang telah diikuti. Consideration telah diikuti yang mana, say for example, kekuatan tanah itu tinggi. Kekuatan tanah tersebut tinggi dan tak perlukan pile digunakan.
Jadi cukup sehingga asas cetek saja digunakan. Itu satu consideration. Consideration yang lain adalah contohnya bangunan tersebut adalah bangunan satu tingkat dan ringan, tidak terlalu berat. Kemudian besar, asas cetek sudah cukup untuk digunakan tanpa keperluan untuk pan. Tapi jika bangunan tersebut adalah bangunan pencakar langit ataupun bangunan yang sangat besar dan berat, tambah lagi dengan tanah yang tidak berapa kukuh, kemungkinan besar kita perlukan asas dalam. Asas dalam itu curucuk lah, curucuk. Walau bagaimanapun, curucuk perlu diingat, secara umumnya kalau asas cetek gambar rajahnya seperti ini saja. Dan ada beberapa kategori asas cetek, antaranya adalah pad, strip dan juga rough. Pad, strip dan rough nanti saya akan terangkan. Kalau asas dalam pula sebenarnya gambar rajahnya seperti ini. Tentu ramai yang tertanya-tanya kenapa still ada seperti asas pad di sini. Kenapa still ada macam asas pad di sini, just tambahkan curucuk je dia dah jadi asas dalam. Dia sebab apa? Curucuk yang kita tanam, ia perlukan tukup. Curucuk yang kita tanam di dalam tanah, ia perlukan tukup. Ia perlukan tukup. Di mana tukup itu juga kita perlu reka. Kita perlu reka dan dia memang seakan-akan seperti asas pad biasa ni. Dia jadi tukup. Jadi dia punya topi dia, penutup dia. Jadi penutup. Barulah beban daripada bangunan atas ni boleh disebarkan dengan sama rata kepada setiap curucuk. Itu adalah dua kategori, kategori utama asas, cetek dan juga asas dalam. Dalam cetek ada jenis-jenis dia yang berbeza. Untuk asas dalam ada jenis-jenis dia yang berbeza. Okey. Cuba kita lihat, Cuba kita lihat untuk asas cetek. Untuk asas cetek, secara umumnya kita ada tiga kategori yang utama, tiga kategori yang utama. Satu adalah pad. Pad ni dia punya gambar rajahnya nanti saya akan tunjukkan sama je seperti ini, asas pad. Kita ada asas rakit ataupun kita gelar dalam Inggeris adalah rough. Kita ada asas jalur ataupun strip. Kita ada lebih kurang secara umumnya tiga jenis asas. Kalau asas pad ni jika bentuk dia seperti ini, sama je macam yang tadi. Kalau asas rakit pula, kalau asas rakit kalau asas rakit ia lebih sesuai kalau kita tunjukkan gambar rajah dia dalam pandangan pelan. Asas rakit dia satu asas yang besar, ia adalah satu asas yang besar yang mana ia menyokong beberapa tiang. Kalau ini pandangan pelan, pandangan daripada atas, kita ada satu tiang, dua tiang, tiga tiang, empat tiang, lima tiang, enam tiang. Ke-6 ni difokong oleh asas rakit. Maksudnya, for example, untuk bangunan ini, asas ni berterusan sampailah hujung ke hujung, daripada hujung ke hujung. Ini adalah asas rakit. Kalau asas jalur atau asas strip, kalau kita lihat daripada pandangan atas, atau pandangan pelan, dia bentuk seperti ini. Dia menyokong tiang dalam bentuk strip.
ya. So ni pandangan daripada atas, tiang ni ada 1 2 3 ya. Satu jalur. Itu adalah asas jalur ataupun strip yang dikategorikan sebagai asas cetek. Okey. So itu adalah asas cetek. So maka kita akan lihat pula untuk asas asas dalam ataupun deep foundation. Untuk asas dalam, sorry, kita ada jenis pile, eh pile. Biasa pile yang biasa ni, eh. Kita ada juga board pile, eh board pile. Mana pile tersebut kita bina, eh, bina in situ. In situ maksudnya kita bina di site di mana kita kena bore kita punya, kita punya tanah, dan kemudian baru kita kita buat kita punya pile, eh, di site. Nanti saya akan tunjukkan, eh. Okey, untuk pile pula kita ada beberapa jenis pile, eh. Kita ada beberapa jenis pile. Secara umumnya, jika anda baca di nota ataupun di buku-buku rujukan yang lain, kemungkinan besar mereka mengkategorikan pile ni berbeza antara satu sama lain. Tetapi dia membawa maksud yang sama, eh? Membawa maksud yang sama. Di mana pile ni sebenarnya kita ada jenis friction pile dan juga kita ada jenis end bearing. Friction dan kita ada jenis end bearing. Friction ni adalah contohnya ni, eh, pile yang digunakan untuk construction pada tanah batuan yang berada jauh di dalam tanah. Dia tak sampai, dia jauh sangat, eh, friction pile. Jadi ia menggunakan friction. Friction ni adalah rekatan, eh, ataupun geseran di antara permukaan pile. Geseran antara permukaan pile dengan tanah. Dan di mana anak panahnya akan naik ke atas. Ni, anak panahnya akan naik ke atas. Anak panah geserannya akan naik ke atas. Ya. Di mana perlu diingat friction pile ni, anak panah yang naik ke atas ni perlulah menyokong anak panah yang turun ke bawah. Dan lebih besar lagi sedikit. Barulah bangunan tersebut stable. Dan ia perlu di design, eh, friction pile jenis apa yang akan digunakan yang mampu menyokong beban daripada bangunan atas. Anda boleh lihat kesan ni, eh, ataupun impak ni dalam nota yang telah diberi. Di mana kita kena pastikan bahawa beban daripada atas mampu ditanggung oleh daya yang bertindak daripada bawah supaya bangunan tersebut stable dan tidak mendap. So secara umumnya kita tak akan biarkan daya tersebut sama, eh. Biasanya kita akan lebihkan sedikit daya yang bertindak daripada bawah supaya ia betul-betul boleh kukuh menyokong bangunan tersebut. Itu adalah friction pile. Kalau end bearing pile pula adalah contoh yang telah saya berikan kat dia dekat awal tadi. Di mana pile ini dia terus jumpa dengan tanah keras ataupun batuan. Terus jumpa dengan batuan. Jadi ia tidak perlukan friction. Macam mana dia tahu batuan tersebut jatuh jauh ke batuan tersebut, dekat ke, dan sebagainya. So that's why sebelum kerja-kerja substruktur dilakukan, yeah, akan ada kerja-kerja soil investigation, yeah, soil investigation. Di mana soil investigation ni
Kita akan investigate kekuatan tanah, jenis tanah, jenis kekuatan, jenis kekuatan, kedalaman batuan, dan beberapa perkara lain yang difikirkan perlu. Antara test ataupun antara ujian ataupun uji kaji yang kita lakukan suatu soal investigation ni, for example untuk jenis, untuk jenis macam mana kita nak tahu jenis tanah tersebut, daripada lapisan 1 sampai ke lapisan seterusnya. So kat sini kita akan buat borehole lah, kita akan buat borehole, bor, kita akan korek, kita akan korek menggunakan mesin yang tertentu, dan kita akan ambil sampel daripada setiap lapisan tanah tu, kita keluarkan dan akan keluarlah berbentuk silinder seperti ini, dan kemudian ada tanah kat sini, akan terlekat tanah yang mana kita akan analisis lah, jenis-jenis tanah tersebut, tanah liat ke, tanah pasir ke dan sebagainya. Untuk kekuatan pula biasanya, biasanya kaedah yang biasa memang digunakan di site, mereka akan gunakan Kentridge test. Kentridge test ni adalah test yang mana kita letakkan batuan pada permukaan tanah, dan kemudian ada mesin yang akan measure, mesin yang akan measure pergerakan tanah tersebut. Itu antara antara contoh bagaimana kita nak tahu kekuatan tanah. Salah satu test ni adalah Kentridge test. Kemudian kedalaman batuan sama juga, yang mana kita boleh gunakan borehole, ataupun kita boleh gunakan proba McIntosh. Borehole ataupun proba McIntosh. Anda akan pelajari berkaitan dengan proba McIntosh tak selesai di lab, di mana anda akan melakukan kerja-kerja ataupun uji kaji lapangan untuk proba McIntosh, untuk tahu kedalaman dan juga kekuatan tanah. Okay, itu antara benda-benda yang kita soil investigation lakukan lah, soil investigation lakukan. Untuk borehole ni, selepas kita keluarkan sampel ni akan dibawa ke makmal untuk diuji kaji, untuk dilakukan uji kaji, untuk melihat dia keplastikan tanah, jenis tanah dan sebagainya. Itu anda akan pelajari di kursus yang berbeza. Selepas daripada ini, barulah kita design kita punya substruktur, termasuk kita punya pile. Sama ada kita perlukan pile ataupun kita perlukan asal cetek ataupun perlukan asal dalam. Sebab daripada soal investigation ni akan memberi tahu kekuatan tanah. Di mana seperti mana yang telah saya explain, kekuatan tanah di sini perlulah mampu untuk menyokong bangunan di atasnya. Okay, baik. So itu adalah antara apa yang telah saya simpulkan, di mana kita punya asas foundation, kita ada asas cetek dan kita ada asas dalam. Asas cetek kita ada lebih kurang dalam 3, asas dalam kita ada lebih kurang dalam 2, 4, bawah 4. Dan juga ada beberapa jenis yang kecil di sini, contohnya end bearing pile, kita ada span pile, itu adalah jenis. Ini saya bercerita tentang kaedah tindak balas pile tersebut. Kalau friction pile ataupun end bearing pile, kita ada span pile, kita ada span pile, kita ada micro pile dan sebagainya. Itu adalah jenis. For example, kita gelar just, for example contohnya adalah span, S P U N.
Span file ni adalah file yang biasa anda lihat di site. Kebanyakan site menggunakan span file lah, kebanyakan ya, kebanyakan. Di mana kalau kita lihat sama ada di bentuk bulat ataupun di bentuk persegi. Okay. Dan ia adalah sejenis komponen yang dibuat di kilang eh. Biasanya dibuat di kilang. Kemudian dihantar ke site untuk diketuk. Diketuk menggunakan mesin masuk ke dalam tanah. Kalau buat file pula, buat file pula kalau mengikut kepada nota yang telah diberi ya, buat file ni adalah file yang kita kena buat in situ. In situ tu maksudnya kena buat dekat site. Kena buat kat site tu maksudnya adalah kalau ini adalah tanah. Kita kena korek tanah ni. Dan kemudian kita kena masukkan kita punya tertulang. Dan kemudian barulah kita pour kita punya konkrit. Sekadarlah berpain. Okey, selepas kita bincangkan tentang jenis-jenis asas atau condition iaitu cetek dan juga dalam, di mana anda boleh boleh rujuk di dalam nota kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi masing-masing memang mempunyai kegunaan yang tersendiri ya. Yeah. Kegunaan yang tersendiri bergantung kepada design ya. Yeah. Biasanya bergantung kepada design telah dibuat oleh structural engineer. Kemudian bagaimana untuk kita buat foundation ini proses umum sequence umum untuk buat foundation, katakanlah kita ambil satu suspect asas yang biasa digunakan di site saya biasa digunakan di site suspect. So dia punya sequence dia dengan mengambil gambar rajah yang saya akan lukiskan ni, anda boleh lihat sequence dia dengan yang jelas ya. Katakanlah ini permukaan tanah so sequence yang umum dia adalah kita akan pack ya, kita akan pack tanah ini, kita akan pack tanah ini dengan kayu ataupun penanda di mana yang kita nak buat itu punya asas tengah pack. Kemudian kita akan korek tanah sehingga kedalaman yang kita perlukan. So di sini penggunaan jentera memang tidak lari ya, penggunaan jentera biasanya jentera sama ada backhoe jentera backhoe tu adalah jentera yang common yang digunakan jentera backhoe ataupun excavator untuk kita korek kita punya ruang untuk buat kita punya asas pad ya. Kemudian selepas itu korekan ini adalah lebih besar sedikit daripada asas yang kita nak buat. Kenapa? Sebab kita perlukan ruang ya untuk pekerja kita masukkan bahan-bahan ke dalam lubang ini ya. For example, kita punya asas cumalah besarnya macam ni je. Cuma besar seperti ini saja. Dan selepas kita kerja korekan tu, kita kena pastikan permukaan aras tanah ni adalah rata ya, adalah rata dan bersih, dan bersih daripada perkara yang kita tak nak lah, macam ranting kayu, tunggul kayu ke ataupun akar dan sebagainya. Selepas tu barulah kita buat kerja-kerja, barulah kita buat kerja-kerja pemasangan formwork. Formwork ni adalah dia punya acuan. Biasa yang anda nampak kayu, anda gunakan kayu. Ya. Selepas acuan ni dah siap, barulah kita akan letakkan satu layer lean concrete. Ya. Ini kita gelar dia sebagai lean concrete. L-E-A-N Lean Concrete. Lean Concrete ni bukan saja ada pada asas bukan saja ada pada asas, tetapi kebiasaannya dia akan ada pada mana-mana permukaan yang bersentuhan dengan tanah. Maksudnya bawah Lean Concrete ni kan tanah
maka kita akan asingkan kita punya asas dengan lean concrete. So lean concrete ni adalah lapisan yang menyediakan permukaan yang lebih baik, permukaan yang lebih baik untuk pembinaan kita punya asas pad. So lean concrete ni biasanya kita gunakan grade concrete 15, kita gunakan grade 15, iaitu grade yang tak tinggi sangat, sebab semakin tinggi grade konkrit semakin mahal, sebab kita hanya just untuk menyediakan permukaan yang rata dan bersih. Grade 15 dan ketebalan dia kebiasaannya dalam 50 mm saja. Okay, baiklah, kita sambung perbincangan kita tentang sequence of construction for pad footing, for pad footing, di mana perkara pertama sekali adalah untuk kita pack, di permukaan atas tanah. Pack ni adalah kita buat penanda. Kalau pandangan daripada atas dah penanda di keempat-empat sisi, biasanya kita menggunakan kayu panjang. Dan kadang-kadang kita buat sama ada tali dan sebagainya untuk menentukan bahawa kawasan itulah yang akan kita buat kerja-kerja korekan. Kemudian selepas itu barulah kita buat kerja pengorekan pada kedalaman yang kita perlukan, sehinggalah cukup untuk kita melakukan kerja-kerja kedalaman yang sesuai dengan kita punya kedalaman asas pad sendiri, Kemudian selepas kita bersihkan dan ratakan sedikit bahagian permukaan tanah yang telah dikorek, kita akan pasangkan kita punya formwork, pasangkan kita punya formwork, dan kemudian barulah kita tuang kita punya lean concrete, Lean concrete ni adalah satu lapisan concrete yang nipis saja, yang mana dia diperlukan untuk membezakan di antara lapisan tanah dengan lapisan asas pad yang akan kita buat. So kebiasaannya dekat mana-mana kerja construction yang mana ia bersentuhan dengan tanah asal, kita akan sediakan lean concrete untuk menyediakan permukaan yang rata dan permukaan yang sesuai untuk kita menuangkan konkrit sebenar kita, Okay. Lean concrete ni grade 15 dan kedalaman dia, ketebalan dia adalah 50 mm biasanya, tidak tebal sangat, cukup sekadar untuk kita buat satu lapisan yang rata dan bersih. Dan selepas itu barulah kita membuat kerja-kerja tertulang, Basically secara umumnya ada dua kaedah macam mana tertulang di dalam acuan ni nak diletakkan, Kaedah yang pertama adalah kita buat tertulang ni di luar, For example, ini adalah tertulang untuk kita punya asas pad, tertulang kita dan diikat di luar. Di luar maksudnya diikatlah di sebelah tepi side, di sebelah tepi side, di bahagian bar bending, bar bender punya kawasan pekerja, Dan kemudian selepas siap akan dipindahkan masuk ke dalam kita punya pad foundation pit, pad foundation pit kena masukkan ke dalam sini. Kaedah yang kedua adalah, ini kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua tu adalah di mana pekerja tu sendiri buat kerja-kerja pemasangan pengikatan tertulang di dalam pit, Ini hanya boleh dan sesuai jika kelebaran, keluasan korekan tu adalah cukup untuk kerja masuk dan juga memasang tertulang, memasang tertulang. Itu antara dua kaedah yang umum. Kemudian selepas tertulang telah diletakkan, kena pastikan bahawa tertulang ini tidak bersentuhan dengan dasar dia. Sebab apa? Kita perlukan jarak, di mana biasanya akan disendal dengan spacer, supaya tertulang tersebut dia ternaik, dia ternaik sedikit
dan dia tidak mencecah, dia tidak mencecah dasar dasar pad. Sebab dalam design memang kita design tertulang ini ada ada jarak, ada jarak dengan kita punya keratan rentas pad. Kenapa? Sebab untuk memelihara tertulang tersebut, supaya dia tidak terdedah dengan tidak terdedah dengan bahagian luar daripada asas pad, mungkin ia, kalau ia terdedah ia boleh berkarat dan sebagainya. Dalam masa yang sama untuk memberikan rekatan yang lebih baik, memberikan rekatan yang lebih baik di antara tertulang dan juga konkrit yang akan berada di sekeliling tertulang ini. Okey, kemudian selepas tertulang di dipasang ataupun dimasukkan dan di dikemaskan di dalam lubang asas pad ni, barulah konkrit di dituang. Dalam masa konkrit dituang itu perlu perlu mengikut kepada SOP yang tertentu, for example tidak boleh tuang sekali sekaligus terus penuh, mungkin mengikut kepada lapisan-lapisan. Mungkin kalau di sini kita akan bisa, kita akan tuang berdasarkan kepada 3 lapisan, 1 lapisan kemudian akan digetarkan, 2 lapisan akan digetarkan, 3 lapisan akan digetarkan. Maksud digetarkan tu adalah apabila kita konkrit perlu digetarkan, digetarkan tu adalah kita vibrate konkrit yang telah kita masukkan ke dalam kita punya formwork ni, supaya tebaran batu baur di dalam konkrit ni sekata, tebaran ni sekata, So selepas kita pour, kita akan vibrate, tergetarkan. Ada mesin getaran dia tu, di mana dia punya kepala getaran tu berbentuk seperti silinder, di mana kita akan masukkan ke dalam konkrit, yang mana ia akan bergetar, bergetar, dan kemudian dia akan memastikan bahawa batu baur di dalam konkrit ni dia sebati, dia sebati dan sama rata dia di kesemua kawasan konkrit ni. Pour, vibrate dan kemudian kita curing. Curing ni adalah proses, di mana kita dalam bahasa Melayu juga dipanggil curing, curing tu adalah proses di mana proses dalam bahasa mudahnya adalah proses perawatan, proses perawatan supaya konkrit ini keras dengan baik, proses curing. Proses curing ini akan bergantung, akan bergantung kepada SOP ataupun bergantung kepada kontraktor yang terlibat lah, kebiasaannya curing ini akan dibuat curing ini di mana kita kena pastikan bahawa proses pengerasan konkrit ini berada pada suhu yang ditetapkan dan juga ia mengeras dalam keadaan yang sekata. Proses curing ni kebiasaannya adalah di mana kita kebiasaannya kontraktor akan meletakkan lapisan guni, kain guni lembap di atas permukaan konkrit yang telah dituang tadi. Selepas konkrit itu rata, dia akan letakkan lapisan guni, lapisan guni lembap. Kenapa guni lembap? Sebab ia dapat mengawal proses pengerasan konkrit. Kenapa? Sebab dalam konkrit ada pozolan material, pozolan material itu adalah material yang ada rekatan yang boleh merekat, dalam masa yang sama material itu apabila bertindak balas dengan bahan-bahan yang lain di dalam konkrit, ia akan mengeluarkan haba, haba yang tinggi, panas, kita akan rasa panas. That's why apabila kita menguruskan ataupun kita handle konkrit menggunakan tangan adalah direct dengan tangan, sebenarnya tidak berapa baik, yang mana kita perlu membasuh tangan kita dengan segera, sebab simen itu sendiri, simen itu sendiri apabila bertindak balas dengan air, bertindak balas dengan air, ia akan panas, that's why tangan kita apabila kita bergaul dengan simen, konkrit dan sebagainya, kulit kita mudah merekah, kulit kita mudah merekah, sebab ia panas. So kita untuk kita memastikan bahawa kepanasan ia itu sekata, dan dan dapat mengeras dengan baik, so that's why kita melakukan kerja-kerja curing. Selain daripada itu, kerja curing juga ada yang tidak menggunakan guni pasir, gunnyside. Ada yang tidak menggunakan guni pasir tetapi mereka telah gunakan liquid,
sejenis liquid yang mana disemburkan saja di permukaan, di permukaan konkrit tadi. Di mana liquid ini dia adalah ejen chemical, dia adalah ejen kimia yang mana dia akan memberikan reaction chemical dan menjadi seperti litupan untuk permukaan konkrit supaya konkrit itu boleh di-cure dengan baik. Ya. Okey. Kemudian selepas curing ini selesai, barulah kalau ingin buat kerja-kerja testing, kerja-kerja testing di mana untuk test kekuatan konkrit ini boleh dibuat. Ya. Proses curing juga mengambil masa. Ya. Ada yang 7 hari, 14 hari, 28 hari, di mana setiap hari tersebut akan dikawal selia. Ya. So, sebagai site supervisor, maka this is your task lah. This is your task to monitor the curing process and so on and so forth. Well, kemudian selepas tu siap, selepas konkrit telah mengeras, maka kita akan tanggalkan kita punya homework, ya. Dan kemudian barulah kita buat dalam masa yang sama. Dia ada biasanya tertulang untuk suspect dia begini, ya, ini tertulangnya, ya, dan kemudian barulah kita buat stump ni, ya, kita buat stump untuk sebagai permulaan untuk untuk tiang. Eh. Stump ni adalah permulaan untuk tiang, di mana dia memberikan asas kepada tiang, memberikan lapisan yang rata untuk tiang, ya, dan memberikan guidance, ya, di mana kita boleh sambungkan kita punya tertulang bahagian bawah dengan bahagian atas. That's why dilebihkan. Tulang dan bahagian bawah dilebihkan. Barulah kita buat punya stump. So, untuk kerja-kerja konkrit, sequence yang hampir sama untuk kerja-kerja konkrit, termasuklah kerja-kerja untuk buat ground beam, ya, first floor beam, ya, untuk tiang, di mana kerja-kerja itu adalah kerja-kerja yang mempunyai sequence yang hampir sama apabila menggunakan konkrit in situ. In situ tu maksudnya kita tuang konkrit di tapak. Contohnya adalah untuk kita sediakan, kalau untuk ground beam, untuk kita korek lubang untuk ground beam ini, ya, untuk kita korek lubang untuk ground beam ini, kemudian kita sediakan dia punya formwork, ya, kemudian kita masukkan tertulang, ya, kemudian kita kita buat lim konkrit dia, masukkan tertulang, dan kemudian barulah kita pour konkrit, dan kemudian proses curing. Untuk tiang pula yang akan saya explain nanti, ya. Lebih kurang sama juga, di mana kita perlukan formwork, ya, formwork ataupun dalam bahasa Melayunya adalah kotak bentuk, ya, untuk membentuk tiang itu. Kalau dia bentuk bulat, bulatlah. Kalau dia bentuk empat segi lah, ya. Kemudian barulah kita boleh pasangkan tertulang, kemudian barulah kita boleh pour konkrit. So, itu adalah antara kerja-kerja sequence dalam pembuatan pad, ya, foundation yang asas. Baiklah, berbalik kepada pile, eh. Tadi kita telah cerita tentang proses pembuatan asas pad, ya. Berbalik kita kepada proses pembuatan asas dalam, ya. For example, kita ambil satu, iaitu pile. Okey, seperti yang telah kalian sudah maklum bahawa pile ni, kalau contohnya span pile yang biasa digunakan, ya, yang mana dia bentuk silinder panjang ataupun bentuk rectangular panjang, ya, ia dibuat di kilang, ya, di mana kilang membuat pile tersebut, di mana dalam tu biasanya ada tertulang. Jadi tertulang dalam tu untuk menguatkan lagi pile ini. So, sequence dia adalah, sequence yang umum ni adalah di mana kita drive pipe ini ke dalam tanah. Kita drive. Kita akan set dia punya point. Mula-mula sekali kita akan set point. For example kita akan set point, katakanlah pandangan daripada pelan seperti ini. Ini adalah tukup
tukup curucuk kita, ya, tukup curucuk kita. So kita ada pan di sini, di sini, di sini dan di sini. For example, kita ada 4 pan, 4 point pan, ya. Jadi kita akan set point ini, kita akan set point ini di permukaan tanah, ya, supaya mesin akan mudah nampak dan akan tahu bahawa ini adalah point-point yang mana perlu ditanam curucuk, ya. Jadi kalau anda lihat selepas set clearing, ya, selepas set clearing sequence dalam pun saja dari selepas set clearing, pile boleh terus di kerja-kerja pile boleh terus dilakukan, ya, kerja-kerja pile boleh terus dilakukan, ya, maksudnya tanpa korekkan untuk kedalaman pile ke, tak perlu, ya, tak perlu dahulu, kita terus boleh drive kita punya pile ke dalam tanah yang telah dibersihkan. Okay, bila kita dah set point, barulah kita drive. Drive ni maksudnya sama ada beberapa kaedah untuk drive, untuk masukkan pile ini ke dalam tanah. Okay, antara kaedah yang paling biasa, paling biasa yang kita ada adalah hammer. So jentera hammer ni, jack hammer dan sebagainya ni, bukan jack hammer, mesin hammer ni kebiasaannya datang dalam bentuk enjin diesel, enjin diesel yang mana dia akan ketuk lah, dia akan lepaskan hammer dia daripada atas ke bawah, pang pang pang, yang mana kalian dengar daripada jauh tu dah boleh dengar dia punya driving dia tu, itu adalah secara hammer, di mana dia bising. Kalau untuk yang senyap punya, katakanlah untuk construction di kawasan bandar yang perlukan senyap dan sebagainya, mungkin dia ada vibrating, dia adalah secara vibrate, hydraulic dia penggunaan mesin hidrolik, yang mana dia akan tekan pada itu. Ada juga yang menggunakan konsep vibrate sekaligus, ya. Sebab apabila kita vibrate, maka pile tu akan lebih mudah untuk ditekan ke dalam tanah, ya. Jadi dia tidak bunyi bising lah, ya. So untuk mesin yang jenis hydraulic ataupun vibrating machine ni, ia lebih sesuai untuk kawasan-kawasan yang kepadatan tinggi, ya. Di mana ada banyak office, ya, banyak bangunan-bangunan di sebelahnya. Kenapa, ya? Sebab kalau menggunakan hammer, impact dia tinggi. Kalau pembinaan tersebut betul-betul dekat dengan bangunan-bangunan bersebelahan, ya, yang mana kemungkinan besar kalau kita gunakan mesin hammer ini, ia akan merosakkan bangunan-bangunan bersebelahan. So, maka penggunaan hydraulic driven machine ni yang bersekali dengan vibrating machine adalah lebih baik, adalah lebih baik. Kemudian dia ada term, suatu kita drive tu, kita drive ke dalam tu, dia ada term yang kita namakan sebagai sag. Kalau di sag, kita panggil dia file tu dah set ke belum. Sag tu maksudnya file tu dah tak bergerak ke, dah tak bergerak lagi ke. For example macam ni, kalau mesin tu menekan, masih menekan dengan laju kemudian suatu tahap dia dah berhenti, ya, dia dah berhenti. Maka ada bacaan dia yang perlu kita ambil, di mana kadar pemberhentian tu menunjukkan bahawa dia dah set, ya, dah set. Set tu maksudnya dia dah selesai, kemungkinan besar dia dah selesai jumpa tanah batuan. Maksudnya dia dah set lah, ya. Ini bahasa yang biasa digunakan di site, dia dah set atau tidak, ya. So bagaimana kalau kontraktor tu dalam design memerlukan pile yang end bearing, ya, pile yang end bearing, di mana pile ni perlu sampai ke bawah tanah keras. So basically pile ni dia ada panjang-panjang dia yang tertentu. For example, ada pile yang 12 meter, ya. Katakanlah pile ni 12 meter. Tapi tanah keras ni sampai 24 meter. Jadi mereka akan sambungkan pile ni, ya. Kita sambungkan dengan cap dia lah, dengan cap dia. Maka pile ni boleh disambung. Yang penting sekali adalah verticality dia kena jaga, maksudnya pile tersebut
kena masuk tegak ikut kepada design. Eh, kena masuk tegak. Ada juga pile yang dia tidak didesain tegak, eh. Dia boleh masuk, dia boleh masuk sengit. For example, this is a pile cap. Pile tu dia masuk sini. Tengah yang tegak sini. Boleh juga. Tapi kena pastikan dia punya degree tu, degree dia tetap kena kena mengikut pada design lah, kena jaga. Okay, so itu adalah file sequence bagaimana untuk memasang file. So apabila telah set, maka file-file yang terlebih, katakanlah file ni terlebih ke atas, terlebih sedikit, biasanya dia terlebih sedikit, maka boleh dipotong. So ada mesin grinder yang besar ya, yang boleh memotong file ni pada ketinggian yang diperlukan. Katakanlah file ni terlebih macam ni, masa dia drive kita lebih, dan terlebih ni kita boleh potong sampailah dia ke ke permukaan yang diperlukan. Itu adalah kerja-kerja pemotongan file. Okay, that is about foundation ya. Yeah. So dalam nota-nota yang telah kalian ada, yang kalian ada, so ada lagi pembincangan tentang kebaikan, keburukan pile, deep foundation, shallow foundation, ya, dan juga penggunaan mesin, ya, yang digunakan untuk asas titik ataupun asas dalam, ya, dan juga beberapa info lain yang kalian boleh rujuk di nota.